안녕하세요. 저는 울란다바라테라고 합니다. Pada video kali ini saya akan menerjemahkan dua cerita. Cerita yang pertama adalah Hanbok Oser atau Hanbok, pakaian Hanbok. Dan juga cerita yang kedua adalah rumah tradisional Korea yaitu Hanok. 그럼 시작하겠습니다. 한복은 한국의 전통 옷입니다. 한복 adalah pakaian tradisional Korea. 여자의 한복은 치마 저고리이고 남자의 한복은 바지 저고리입니다. 한복 wanita disebut sebagai 치마 저고리 dan 한복 pria disebut sebagai 바지 저고리. 저고리는 위에 입는 옷이고 치마와 바지는 아래에 입는 옷입니다. 저고리 adalah pakaian yang digunakan pada tubuh bagian atas, lalu rok dan celana digunakan pada bagian tubuh bagian bawah. 한복은 몸에 묻지 않고 넉넉해서 활동하기에 편합니다. 한복 tidak ketat di tubuh dan juga nyaman untuk bergerak. 또 계절에 따라 다른 감을 사용하기 때문에 여름 한복은 시원하고 겨울 한복은 따뜻합니다. Selain itu, hanbok pada musim panas akan terasa sejuk bila digunakan dan juga hanbok musim dingin akan terasa hangat karena menggunakan kain yang berbeda sesuai dengan musim. 옛날 사람들은 보통 흰색 한복을 입었지만 요즘은 화려하고 예쁜 색깔의 한복을 입습니다. Dahulu kala, orang Korea biasanya menggunakan hanbok yang berwarna putih. Akan tetapi saat ini hanboknya sudah berwarna-warni yang tentunya warnanya indah dan juga mewah. 그런데 요즘 사람들은 보통 테는 한복을 잘 입지 않습니다. Akan tetapi saat ini orang Korea tidak selalu memakai hanbok. 설날, 추석 같은 명절이나 결혼식날, 잔칫날 같은 특별한 날에만 입습니다. Orang Korea biasanya menggunakan hanbok pada saat hari perayaan tahun baru, lalu hari Chuseok dan juga hari-hari perayaan khusus lainnya seperti hari pernikahan atau hari-hari raya lainnya. 한국의 전통적인 집을 한옥이라고 합니다. Rumah tradisional Korea biasanya disebut hanok. 한옥은 주로 나무와 흙을 이용하여 만듭니다. Bahan utama pembuatan rumah hanok terdiri dari kayu dan juga tanah. 나무로 기둥과 다부를 만들고 흙으로는 벽과 방바닥을 만듭니다. Tiang atau pilarnya terbuat dari kayu dan dinding serta lantainya terbuat dari tanah. 흙으로 만든 벽은 장마철에는 습기를 막아주고 겨울에는 추위를 막아줍니다. Dinding yang terbuat dari tanah dapat mencegah kelembaban saat musim hujan tiba dan juga dapat mencegah suhu dingin saat musim dingin tiba. 나무와 흙으로 만들었기 때문에 우리 몸에도 좋습니다. Karena rumah hanok ini bahan dasarnya terbuat dari kayu dan tanah, sangat baik bagi tubuh kita. 그런데 요즘은 한옥에서 사는 사람들이 많지 않습니다. Akan tetapi saat ini banyak orang yang sudah tidak tinggal lagi di rumah hanok. 아파트에서 사는 사람들이 더 많습니다. Saat ini lebih banyak orang yang sudah tinggal di apartemen. 특히 도시에는 아파트가 아주 많습니다. Khususnya di daerah perkotaan, karena di kota sudah banyak apartemen yang dibangun. Apartemen 한 채 건물 안에 여러 집이 있습니다. Di dalam satu bangunan apartemen memiliki beberapa rumah. 서울에는 60층에 넘는 아파트도 있습니다. Apartemen
di Seoul memiliki lebih dari 60 lantai. 아파트에는 보통 슈퍼마켓, 은행, 주차장, 초등학교 등이 근처에 있어서 생활하기에 편리합니다. Dan juga lokasi apartemen ini biasanya berdekatan atau strategis dengan tempat supermarket, lalu bank, tempat parkir, dan juga sekolah dasar. 그러나 한 건물에 여러 사람이 살기 때문에 불편한 점도 있습니다. Dan juga karena di dalam satu gedung apartemen ini memiliki banyak rumah, maka menimbulkan rasa ketidaknyamanan kita karena kita tinggal dengan beberapa orang yang kita tidak kenal.